Sampai saat ini penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada satu unit rumah di wilayah Soreang, kemudian satu unit rumah di Kota Bandung, kemudian satu unit kendaraan Porsche 911 Carrera 4S, kemudian dua unit kendaraan Honda CR-V, kemudian satu unit kendaraan Fortuner, kemudian dua unit kendaraan Kawasaki Ninja, kemudian satu unit kendaraan motor BMW, kemudian satu unit kendaraan bermotor Ducati Super Leggera, kemudian 5 unit kendaraan motor Yamaha Gear, kemudian 1 unit kendaraan bermotor KTM, kemudian ada 1 unit kendaraan motor MSI, kemudian ada 1 buah laptop MacBook Pro, kemudian ada 1 buku tabungan atas nama DS, ada juga 2 buah buku tabungan atas nama DNF, kemudian ada 1 buah kartu debit, kemudian ada 4 pasang sepatu yang nilainya juga tinggi, kemudian ada 1 buah jam tangan merek Hermes, kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal, kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal, kemudian juga ada topi, tas, ya, yang barang mahal juga, kemudian juga ada 20 buku terkait trading, dan juga 3 buah CPU atau Central Processing Unit.